Weh, Mak. Apa pakai macam ni, Mak? Okey, ni ada sebab dia. Sebab dia ialah hari ini kan hari suri rumah sedunia. Jadi hari ini Mak Zura pakai baju kelawar untuk mengingatkan balik zaman-zaman ketika Mak Zura menjadi seorang suri rumah. Mari kita. Kita check dulu. Normal temperature. Normal, sehat. Boleh kerja. Ini sebenarnya dengan hari ini. Hari suri rumah sedunia. Mudah-mudahan suka belau dekat dirimu. Dah settle lah apa dia minta pagi tadi semua aku dah bagi. Dah tak cukup tidur tu. Ni mu dengan baju kelawar memang untuk air suri rumah mu ingat pakai kelawar je. Hari ini aku nak on air nak pakai baju kelawar sebabnya aku nak orang kata sebelum ni kan aku dah pencen 3 tahun. Okey. Aku pencen 3 tahun macam okay. Lepas tu jadi seorang suri rumah. So nak ingat baliklah kan. Okay. Jadi seorang suri rumah ni bukan senang. Memang suri rumah memang nak tunjukkan mu suri rumah pakai baju kelawar. Rumah aku pakai baju kebaya tu. Tak, kat rumah aku kalau nak kira pakai seluar pendek. Tapi bukan nak cerita pasal baju kelawar. Cuma nak ingat baliklah kan zaman-zaman aku jadi suri rumah mula macam. Okey. Kerja tak ada. Tu masuk balik kerja tu. Kita tak ada lah. Yalah, kita kerja sendiri, duit sendiri. Betul. Jadi suri rumah ni maknanya ialah apa yang suami bagi, itulah. Ada pula pelancong. Lepas tu, itulah orang kata suri rumah ni kerjanya kat rumah. Tapi aku ni sebab tak ada anak, jadi tak adalah banyak sangat. Maknanya mu bukan suri rumah sekarang tapi sebab bekerja dan pernah menjadi suri rumah. Macam itulah. Okey. Jadi kepada suri rumah. Jadi macam Mac lah kalau rasa bosan duduk rumah kerja. Tapi lah ni suri rumah lah ni macam bukan sebab suri rumah dulu. Masing-masing bisnes online. Betul lah. Lepas tu masing-masing aku tengok sekarang ni trend naik basikal. Suri rumah je. Ini akulah suri rumah sepenuh masa. Nampak ada geng-geng naik basikal malam-malam. Ada APM tau sekarang tau. Rumah aku ada APM dengan sok-sok. Sekarang ni suri rumah sekarang orang kata dah advance, dah go beyond. Insurance siap. Jadi itulah kepada akak-akak suri rumah kan yang menonton video sekarang ni. Selamat menyambut hari suri rumah sedunia. Terbaik. Walaupun akak suri rumah jangan risau. Akak ada orang kata kelas tersendiri. Yes. Janji kita kena sentiasa orang kata mengikuti peredaran zaman. Tengok berita-berita isu-isu semasa. Kena ambil tahulah. Ni pasal COVID-COVID. Kena tahu. Pandai bawa diri, jaga anak, jaga suami, jaga rumah tangga dengan molek. Betul. Kalau suami cari lain suri rumah kena okey. Yang tu suri rumah boleh lancar perang. Okey, selamat menyambut suri rumah sedunia. Yes, okey. Mana kena? Nak baju kelawar. Aku nak promote aku punya baju kelawar. Cantik. Okay, ini bisnes tu. Okey, kalau rasa berminat, boleh pick. Macamlah suri rumah ni. Terbaik. Cantik tak? Cantiklah.